Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Budaya nepotisme dengan melantik ahli keluarga ke jabatan tertentu dalam kerajaan perlu dielak pada masa akan datang, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PKR itu, dia menyadari pelbagai kritikan berhubung pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Mohamed Iqbal sebagai pegawai majlis khas kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Saya berpandangan beberapa perkara ini perlu dielakkan oleh mana-mana kerajaan pada masa akan datang. Bagaimanapun bagi kes Nurul Izzah dan Iqbal, pelantikan sudah pun dibuat, katanya dipetik Harian Metro hari ini. Kini katanya, pelantikan itu diharap dapat dibuktikan dengan membawa nilai tambahan. Ia tidak melibatkan dana awam. Apa yang kita harapkan sekarang ialah mereka perlu buktikan mereka akan membawa nilai tambah. Saya yakin mereka ada peranan masing-masing, kata Rafizi. Terdahulu, kerajaan diterajui Anwar itu dikritik hebat selepas Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Ia disusuli isu pelantikan Mohamed Iqbal sekaligus dilihat menebalkan lagi persepsi nepotisme terhadap kerajaan. Sementara itu, Rafizi berkata pihak yang terbabit dalam membuat keputusan sedemikian wajar mengambil perhatian terhadap pandangan rakyat. Di peringkat PKR, kita berharap kita move on dan cabaran itu ada pada Nurul Izzah dan Iqbal untuk membuktikan mereka ada nilai tambah dalam keadaan mereka tidak mengambil sebarang uang rakyat. Sudah pasti, saya faham sentimen itu, katanya dipetik sebagai berkata.